ini masih di Bali. Jadi kita lihat air terjunnya begitu indah, begitu luar biasa, menarik sekali kita nikmatinya. Ada tempatnya, kemudian airnya terjun dari tempat. Jadi sebuah keindahan yang luar biasa. Jadi rupanya saat kita bisa dalam kehidupan kita, kalau kita aplikasikan dalam kehidupan kita, kalau kita makna dalam kehidupan kita, kalau kita hidup pengen lebih indah, hidup pengen jauh lebih luar biasa, hidup jauh lebih sukses dan jauh lebih bahagia. Karena sukses aja belum tentu membuat orang bahagia, tapi kita punya hidup bisa jadi orang yang sukses dan bahagia. Seperti kita maknakan seperti air terjun sekarang. Kenapa? Rupanya kalau kita tarik saja semuanya, air itu tarik ke air terjun ini, air mancur ini, kalau ditarik saja, rasanya nggak jadi indah. Tapi kalau bagaimana dia bisa menjadi indah, maka air yang ditarik dari dasar bawahnya, kemudian dikeluarkan, itu akan membuat hidup jauh lebih sukses, jauh lebih bahagia. Gak hanya ditarik saja hidup kita sukses, tapi harus dikeluarkan, maka dia jadi bahagia. Rupanya agar hidup lebih nyaman, agar hidup lebih berarti, kita harus menjadi hidup yang sukses dan bahagia. Bagaimana caranya? Seperti tadi, tarik dan keluarkan. Tarik kesuksesan kita dan bagi maknanya kepada banyak orang untuk kita hidup jadi luar biasa dan bahagia. Maka itulah salah satu tips sederhana kita menjadi hidup yang sukses dalam kehidupan fisikal kita, tapi selain sukses juga bahagia dalam kehidupan kita. Sukses dalam kehidupan dunia dan juga lakukan yang terbaik, manfaat kepada banyak orang. Itulah bahagia. Selamat pagi.